kita ini sambil kita bekerja di Jabatan Penerangan ialah kita mencari rezeki untuk anak isteri. Biarlah juga kerja kita ini dikira sebagai satu bekalan kita untuk di akhirat. Bukan sahaja bekalan kita di dunia ini, biarlah kerja kita ini, kadang-kadang kita lihat ibadah kita tak tarah mana, tetapi kerja kita bersungguh-sungguh ini sehingga ia dinilai oleh Allah SWT sebagai bekalan juga. Malahan melebihi orang-orang yang mengaji dan orang-orang yang sembahyang dan sebagainya. Tetapi biarlah kerja kita ini bersungguh-sungguh sehingga kita dapat jadikan ia sebagai bekalan kita juga di hari akhirat kelak. Artinya sambil menyelam kita dapat juga minum air itu sendiri. Alhamdulillah, pertemuan hari ini berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan, terima kasih kepada pegawai-pegawai penerangan daerah di seluruh negeri Perak yang hadir ke Bumi Selama ini. Dan hasil daripada perbincangan ini, insyaAllah kita dapat buat yang terbaiklah untuk sambutan kemerdekaan pada tahun ini berdasarkan kepada SOP yang telah ditetapkan, insyaAllah.